Ladies and gentlemen, kodoku suru koto wo wasurine dai kudasai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan membahas tentang event gacha party, yang dimana event kali ini sudah ditunggu-tunggu banget oleh player gratisan, yaitu kita bisa mendapatkan epic spawn secara gratis dan juga border avatar limited dari special party. Nah, di sini saya akan membahas cara mendapatkannya seperti apa. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja check this my video. Oke teman-teman semuanya, kalau di sini gak ada tampilan untuk gacha partinya, kalian bisa menu event ya. Kalau belum ada, nah kalian bisa klik yang gacha party waktu event terbatas menangkan efek spawn permanen. Nah di sini seperti biasa ya, yang sudah pernah ada yang dimana di sini ada freeze pool team dan juga freeze pool pribadi, yang dimana kita bahas untuk freeze pool pribadi ada hadiah hero fragment dan tiket, terus premium skin fragment dan juga border avatar special carnival gacha party 2021. Nah untuk freeze pool pribadinya, seluruh player dari semua server itu pasti akan mendapatkan border avatarnya hanya dengan modal login 10 hari ya, alias nanti kita bisa mengklaim pada tanggal 6 Maret atau dari sekarang tanggal 10 hari dari sekarang lah ya, kalian bisa mengklaim dari border avatarnya. Nah di sini ada freeze pool team yang dimana kalian bisa menggacha ketika kalian membentuk tim bersama teman kalian. Di sini kalian bisa menjadi ketua ataupun kalian bisa menjadi member. Kita klik yang bergabung dengan tim. Nah di sini ada teman saya yang mengundang. Kita coba baca dulu peraturannya seperti apa, apakah berbeda atau tidak. Nah untuk peraturannya, Anda hanya dapat membentuk satu tim setiap hari di halaman event. Anda dapat mengundang teman Anda untuk bergabung dengan tim Anda. Anda dapat memperoleh lebih banyak hadiah dengan memenuhi persyaratan yang lebih banyak. Seluruh anggota tim Anda memperoleh hadiah yang sama dari freeze pool team. Setelah melakukan draw, ketua tim dapat mengklaim hadiah secara langsung, sementara hadiah anggota lainnya akan dikirim melalui mail. Tim akan di-reset setelah draw. Anda dapat membentuk tim lain dan atau bergabung dengan tim player lain setelah cooldown. Anda dapat memperoleh hadiah hingga 10 kali dan setelah itu Anda tidak dapat membentuk atau bergabung dengan tim lagi. Dari sini kalian bisa memilih menjadi ketua ataupun menjadi member. Saran saya sih kalian menjadi ketua terlebih dahulu. Di sini kita klik menjadi ketua. Nah, di sini persyaratan untuk menjadi membernya itu adalah jadi player yang kalian invite itu harus master ranknya dan levelnya harus 25. Dan yang terakhir, hero-nya itu harus memiliki sedikit 10 hero. Jadi kalian bisa menginvite teman kalian. Nah, di sini kita undang teman. Ketika undang teman, kalian bisa klik mana saja yang pengen kalian undang. Ya, batasnya 30 ya. Di sini kalian bisa squad sampai 5 ataupun 2. Nah, di sini saya akan coba undang semua saja. Oke, setelah itu, nah di sini persyaratannya cukup mudah. Ketika kalian menjadi ketua, kalian tinggal impit satu orang saja, yang dimana nanti ketika kalian impit satu orang, maka otomatis gacha party ini akan terbuka, alias kalian bisa draw di gacha party. Ketika kalian draw minimal 10 kali, maka kalian akan dijamin mendapatkan epic spawn carnival 2021 nya. Nah seperti ini ya, ada teman saya yang masuk ke squad saya tadi yang setelah saya menjadi ketua, yang dimana kalian boleh langsung gacha ataupun kalian penuh semuanya gitu. Kalau penuh kan lebih enak lagi ya, teman-teman deket kalian kali aja yang pengen ikutan ya gacha party, ataupun kalian males lah apaan lah lama-lama gitu kan, nunggu 5 player mau 2 saja langsung gacha, itu terserah kalian. Nah di sini untuk menjadi ketua kalian di hanya berkesempatan satu kali saja satu hari. Nah ini kan ada 2 orang, kalian bisa saling tukar, yang dimana saya akan menjadi ketua setelah saya melakukan gacha. Teman yang player yang kedua kalian suruh menjadi ketua dan kalian menjadi membernya, itu jadi bisa beberapa kali gitu ya, dalam satu hari. Dalam satu hari kalian bisa gacha beberapa kali. Nah di sini saya akan melakukan gacha. Oke, nah tersisa 9 lagi ya. Oke, nah kita dapat banyak hadiah. Kalau kita hoki, kita akan langsung bisa mendapatkan efek spawnnya guys.
Nah, untuk di sini dikirakan cooldown 4 jam lagi untuk pembuatan tim. Jadi kalian tidak bisa membuat tim lagi selama 4 jam. Nah, setelah 4 jam kalian nunggu, kalian suruh teman kalian yang tadi yang player kedua suruh menjadi ketua dan kalian menjadi membernya dan kalian bisa langsung gacha party lagi. Oke, teman-teman. Jadi ada nih ya, ada Mayhem juga nih, saya sekalian bahas. Takutnya kalian lupa, di sini ada Mayhem, yang dimana Mayhem lagi seru-serunya ya untuk dimainin. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye.